Tersangka Putri Chandrawati telah menjalani pemeriksaan dengan agenda konfrontasi atau pemeriksaan silang atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Meski tidak ditahan, istri Verdi Sambo itu dikenai wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Kuasa hukum Putri Arman Hanis mengatakan, permohonan tidak dilakukannya penahanan Putri Chandrawati telah diterima penyidik dan dikabulkan. Alasan tidak ditahannya Putri yakni karena alasan kemanusiaan. Sebab Putri masih memiliki anak kecil dan Putri masih dalam kondisi yang tidak stabil. Lebih lanjut, Arman memastikan istri Verdi Sambo akan kooperatif dalam mengikuti proses hukum, baik soal panggilan pemeriksaan sampai dengan tahap persidangan.